Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini, tahun 2024, saya akan membuat panduan atau tata cara pengajuan akun. Mari simak videonya langsung. Yang pertama, kita buka web situs demonya dulu. Alamatnya jateng.demo.siap-ppdb.com. Setelah sudah diketikkan, klik enter. Nah, setelah enter nanti akan muncul halaman utama versi demo. Nah, ini di pojok kiri atas ada statusnya situs demo. Jadi, kalau kalian mau mendaftarkan di sini atau uji coba di sini, tenang saja karena datanya tidak akan digunakan pada saat pendaftaran nanti tanggal 11 Juni di web realnya atau sebenarnya. Nah, di sini ada jenjang SMA dan SMK. Untuk ajuan akun ini sifatnya umum. Pengajuan akun di sini ini sebenarnya mandiri. Jadi bisa di rumah dan bisa di mana aja. Tetapi jika bingung atau tidak memiliki fasilitas, bisa datang ke sekolah terdekat. Karena pasti nanti ada petugas yang membantu mengajukan akun. Biar nanti pada saat verifikasi pun nanti tidak ada masalah. Nah, di sini ya kita lihat ada dua menu, ini warna kuning atau oranye. Diklik, mau ngeklik yang SMK bisa, di SMA juga bisa, sama saja karena ini umum, belum masuk ke jalur ini. Oke, kita klik ajukan. Nah, setelah diajukan nanti akan muncul data seperti NISN atau nomor pendaftaran. Silakan diketik, ini saya coba tak ketik dulu ya. Sampel. Dalam provinsi. Tahun. Nah, ini lulusnya. Kalau kalian lulus tahun ini ya berarti 2024. Kalau tahun sebelumnya ini sudah ada tahunnya, nanti biasanya karena tidak ada di database akan menginput keseluruhan. 2024. Kemudian nick-nya saya ketikkan dulu. Oke. Kemudian jangan lupa kode keamanan, silakan lihat di gambar yang ada di layar monitor. Ini. Nah, kalau sudah klik lanjutkan. Nah, nanti akan beralih ke halaman info peserta. Yang tadi awal itu nomor peserta ini. Yang kedua adalah halaman info peserta. Dari nama sekolahnya, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir itu sudah otomatis pay system. Dasarnya dari mana? Dari dapodik sekolah asal Anda sebelumnya. Nah, di sini dimisalkan status domisilinya kita pilih. Nah, di sini ada 4 pilihan ya, sesuai KK, menggunakan surat perpindahan orang tua. Ini bisa buat jalur PTO ya, kemudian sesuai domisili pondok, ini untuk afirmasi. Panti asuhan, ini juga untuk afirmasi. Kemudian kita yang reguler saja. Nah, KK. Nah, kemudian ini sampel alamat ya. Kita alamatnya misalkan Kecamatan Taman, Kelurahan misalkan Taman, RTE 1, RW 1. Nah, nanti otomatis alamat di sini akan sama dengan yang di sini ya. Nah, tapi itu hanya default saja. Klik karena ini Google Map-nya atau zonasinya masih jauh. Nih. Ini aja Kalimantan ya. Nah, kita klik cari dulu. Klik. Nah, setelah itu nanti diperkecil.
Koordinatnya ini jangan sampai salah, meskipun nanti Anda diterima tetapi di sininya salah ketika di jalur zonasi, itu kan berarti curang, nanti akan didiskualifikasi. Jadi untuk merubah titik koordinat, silakan hati-hati dipastikan di rumah yang Anda tinggali sekarang sesuai dengan KK yang didaftarkan. Jadi jangan KK-nya misalkan di taman, kemudian tinggalnya di Pemalang, nanti berbeda. Ya itu nggak boleh. Silakan sesuaikan. Nanti akan diverifikasi di sekolah. Jika sesuai, akan lanjut verifikasi. Jika tidak akan ditolak, silakan untuk mengajukan ulang. Nah, kemudian berikutnya ada info domisili, ini tadi sudah dipilih dalam provinsi. Kemudian, nah ini nomor WA ya, ini wajib karena nanti jika ada suatu hal itu nanti akan dihubungi. Ini. Oke, kemudian tanggal KK, saya misalkan ya, misalkan 7 Juni 2019. Nah, kemudian input nilai rapot. Nah, di sini puluhan ya. Ingat, ini ada 9 mapel. Ini tambahannya PJWK dan seni budaya. Karena kalian saat ini yang lulusan 2024 ada pengalaman, ada perubahan kurikulum, jadi khusus semester 1 dan semester 2 itu nilai pengetahuan dan keterampilan di rata-rata nanti baru dimasukkan di sini, misalkan 88. Semester 2 juga sama, pengetahuan dan keterampilan rata-ratanya berapa masukkan di sini. Nah, khusus untuk semester 3, 4, 5 karena kurikulum sudah berbeda lagi, itu hanya kognitif saja. Misalkan, nah ini misalkan ini sampai semester 5 juga kognitif saja. Ya, sesuaikan yang dirapot ya. Siapa tahu sudah dibuatkan surat keterangan nilai dari sekolah namun isiannya salah dengan di buku rapot Anda. Jadi sesuaikan, pastikan sama. Nanti saat verifikasi akan dicek ulang. Jadi biar tidak dua kali kerja, tidak bolak-balik, lebih baik dicek dulu sebelum melakukan pengajuan akun. Nah, saya input dulu ya sampel. Contoh ini ketika saya input 3 digit karena harusnya puluhan, nanti otomatis langsung merah. Nah, kalau misalkan 88,50 menggunakan titik, tapi nggak masalah kalau misalkan salah ngetiknya pakai koma, nanti otomatis ke default ke titik. Misalkan ini 88, ini saya klik koma, kemudian 00, nanti otomatis berubah ke titik. Ya, ya. Selanjutnya akan saya percepat aja. Nah, nilai sudah saya input semua. Nah, di sini juga ada tahapan cara pengisian. Nah, kemudian ini rata-rata nilainya 87,28. Nah, sekarang nilai kejuaraan. Nah, silakan kalau untuk berjenjang, misalkan ini berjenjang, ini datanya sudah ada semua di base system. Di luar ini berarti itu ikutnya tidak berjenjang. Karena pada dasarnya kalau berjenjang itu gampang untuk mengecek riwayatnya. Ketika juara satu nasional pasti memiliki juara tingkat provinsinya, sertifikat tingkat kabupatennya, begitu. Beda dengan tidak berjenjang, itu bisa langsung loncat nasional saja karena suatu event atau yang mengadakan instansi terkait atau tertentu. Jadi seperti itu. Nah, contoh ya, ini kita masukkan juaranya. Nah, kemudian tanggal sertifikatnya misalkan tanggal 9 Desember 2022. Nah, di sini umur piagam 1 tahun 6 bulan karena kan minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun. Nah, nomornya saya inputkan sembarang dulu, ini langsung dapat poin 3. Barangkali mau daftar ke jalur prestasi, jadi pada saat awal kita sudah inputkan secara lengkap. Mau milih prestasi atau zonasi itu bisa, tinggal cek pantau saja nantinya. Kemudian untuk nick sudah di lock, kemudian e-community tidak mampu ini juga sudah lock, dasarnya dari DTKS dan KIP. Nah, kemudian status ATS. Nah, ini kalau memang iya nanti dibuktikan dengan surat dari kelurahan. Formatnya sudah ada di Jukmis ya. Nanti akan saya share di kolom deskripsi termasuk surat yang lain, surat keterangan lainnya.
Kemudian status anak guru, ini kalau memang anak guru otomatis muncul, kalau bukan ya sudah. Ini sudah didaftarkan semua kemarin. Kemudian status anak panti asuhan juga otomatis, PIP otomatis. Kalau sudah semua, saya sudah clear, nggak ada masalah, langsung klik lanjutkan. Nah, setelah melanjutkan, nanti ada beberapa uploadan data. Yang pertama ini, unggah berkas, format gambar, foto, JPG, PNG, dan PDF. Jadi bisa pilih salah satu, pastikan scan-nya biar jelas dan mudah terbaca dan tidak ada sinar. Jangan difoto, tapi lakukan scan ya. Di scan, gimana caranya, mau pakai HP atau alat scan terserah, yang penting jelas dan mudah terbaca. Nah, misalkan ini saya input dulu ya, ini maksimal 1 MB. Nah, misalkan ini kita mau upload dokumen, karena tadi ada tambahan piagam, nanti di sini ada piagam atau sertifikat. Yang pertama, surat pernyataan kebenaran dokumen, ini wajib semuanya, format ada di deskripsi, nanti saya sertakan. Kita klik. Nah, misalkan di sini klik. Nah, ini misalkan dokumennya ya. Kemudian KK. Nah, ini KK-nya scan yang asli ya, jangan hitam putih. Jadi scan asli, surat pernyataan juga asli. Nah, misal asli. Kemudian surat keterangan nilai rapot, ini juga asli yang di-scan biar stempelnya kelihatan warna. Kemudian piagamnya juga sama asli. Nah, kalau sudah sesuai, klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, nanti di sini akan ada informasi disuruh cek ulang sebelum menyelesaikan, dari NISN, asal sekolah, jenis lulusan, tahun, asal sekolah, biodata siswa, data tambahan, kemudian status domisili, kemudian nilai kejuaraan yang dimiliki, kemudian informasi tambahannya, dan lain-lain di sini. Kemudian nilainya. Ketika sudah sesuai nilainya dan ini uploadannya juga sudah sesuai, koordinat juga sesuai, maka centang. Tetapi kalau masih ada keliruan atau kesalahan, ya klik sebelumnya. Ini klik sebelumnya. Tapi kalau sudah sesuai, jangan lupa klik setuju, baru klik lanjutkan. Nah, sudah proses selesai ini, dari nomor peserta, info peserta, unggah berkas, cek ulang sampai selesai. Dan terakhir di sini nanti akan muncul kode verifikasi. Jangan lupa, ini wajib dicetakkan bukti acuan akun. Bukti acuan akun ini dicetak, kalau bisa dua rangkap ya, karena nanti buat Anda satu, buat tim verifikasi di sekolah juga satu. Nah, kemudian klik bukti. Diusahakan pakai laptop atau komputer ya, karena kalau menggunakan HP itu nanti kerepotan dicetak kalau misalnya tidak paham. Tapi kalau misalnya paham ya nggak ada masalah. Jadi seperti itu, kita klik. Nah, setelah klik, ini muncul ya, langsung muncul tulisan besar ini demo lah, karena ini data tidak dipakai ya. Nanti seperti ini, nanti ada tanda bukti pengajuan akun, ini wajib dicetak dua rangkap. Kalau misalnya mau cetaknya nanti ya bisa disimpan dulu, ini dirubah. Kalau menggunakan Google Chrome, ini bisa dirubah ke save as to PDF, jadi nanti bisa disimpan. Nah, disimpan di desktop misalkan, kemudian simpan. Ini tanda bukti pengajuan akun NISN namanya, kemudian simpan. Nah, begitu sudah selesai simpan, sudah selesai, tinggal Anda ke bagian verifikasi dan cari sekolah terdekat. Ya, sekian dulu video atau panduan dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.